Halo guys, welcome again me di channel COC Bebas Tapi Sopan. Dan ya teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu tutorial cara memperbanyak iklan ya. Jadi guys, di YouTube ini ada yang namanya iklan. Iklan ini adalah media untuk para YouTuber untuk mendapatkan duit ya. Jadi jika kalian menaruh atau memperbanyak iklan di YouTube kalian, nanti akan banyak pemasukan atau uang yang masuk ke kalian. Tentunya kalian harus dimonetisasi ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan kalian agar cara memperbanyak iklan di YouTube ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke tutorialnya. Tapi sebelum itu jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar jika kami upload konten video terbaru nanti akan ada notifikasi di handphone kalian. Oke, di sini kalian pertama-tama harus masuk ke Google. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung saja tulis yang namanya YouTube. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik YouTube Creator ya teman-teman, ini seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik saja YouTubeCreatorStudio.com ya teman-teman. Di sini kalian klik login. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tunggu, nanti akan masuk ke web studio.youtube.com ya teman-teman. Nih seperti ini. Nah, jika sudah masuk ke bagian ini guys, kalian klik yang di bawahnya guys, di sebelah kiri itu. Nah, di situ ada yang namanya konten. Nah, di sini kalian langsung aja pilih salah satu video dari YouTube channel kalian. Misalnya di sini saya mau pilih yang paling baru ya teman-teman, yaitu jangan sampai bola ini jauh, Extreme Balancer. Jadi jika kalian ingin menonton video saya, kalian langsung aja cek di channel saya ya teman-teman, seru kok guys. Oke, di sini pertama-tama kalian klik yang namanya gambar AdSense ini guys. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik di sebelah titik tiga guys, yang di sebelah kiri ada AdSense lagi. Nah, kalian klik saja. Nah, monetisasi, jika kalian sudah klik, nanti akan refresh lagi yang terbaru guys. Jadi seperti Bang, jika sudah seperti ini, saya harus kemana Bang? Nah, di sini guys. Nah, di bagian itu guys, di lokasi iklan video kan ada sebelum video diputar atau pre-roll, dan juga selama video diputar atau mid-roll. Nah guys, di mid-roll ini ada satu icon yang bisa kita klik, yaitu kelola mid-roll. Nah, nanti saya akan jelaskan. Di sini juga ada setelah video diputar atau post-roll. Nah, jadi pada video kali ini kan saya bertujuan untuk cara memperbanyak iklan di YouTube. Jadi kalian klik aja yang kelola mid-roll ini ya teman-teman, ini yang biru ini. Nah, nanti otomatis akan muncul seperti ini guys. Nah guys, di sini saya kan ada 4 iklan guys, tuh kalian bisa lihat di menit 37, di menit 3, menit 6, menit 9 dan menit 11. Bang, cara memperbanyaknya gimana gang? Nah, kalian bisa langsung aja klik di sini guys nih, di jeda iklan ini guys, kalian tempatkan di sini. Nice. Oke, kalian bisa banget guys sampai penuh juga bisa guys. Tetapi teman-teman, jika kalian sampai penuh guys, takutnya nanti para penonton kalian itu tidak suka, seperti kalian ini pengen banget dapat duitnya sampai setiap detik itu ada iklan guys. Jadi saya sarankan jika kalian menggunakan mid-roll ini atau memperbanyak iklan ini, kalau menit 10 tuh 4 saja ya teman-teman, 4 lokasi feed iklannya kayak gini, 4 lokasi iklannya guys, seperti yang tadi yang saya contohkan nih guys, nih yang ini. Nah, saya kan 4 nih guys. Nah, kalau kalian belum tahu tentang kelola mid-roll ini guys, biasanya setiap kalian upload konten video cuman ada 2 guys. Jadi itu, dan sini saya sudah memperbanyak menjadi 4. Tapi jika kalian ingin banyak banget ya teman-teman, walaupun itu tidak baik sebenarnya jika kalian menaruh iklan terlalu banyak, karena membuat menonton itu tidak nyaman nih guys, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat tuh guys, seperti ini. Tuh, kalian bisa memperbanyak iklan kalian coy. Jadi kalian bisa mendapatkan AdSense atau uang lebih banyak. Dan tadi kan udah saya jelasin apa kekurangannya jika kalian terlalu menaruh banyak iklan ya, seperti penonton tidak nyaman, dan juga pasti kalian di komentarnya banyak banget, Bang, ini YouTuber kok mata duitan banget ya. Pasti seperti itu guys. Jadi seperti itu.
Oke, kita hapus perubahan saja guys nih. Jadi saya sarankan kepada kalian jika ingin menggunakan midroll ini ya teman-teman, kalian bisa menaruhnya 4 ya guys ya di setiap video kalian. Jangan terlalu banyak, dan 4 itu sudah cukup kok teman-teman. Ya kalian mungkin bisa ke 5 lah, itu udah paling maksimal agar tidak terlalu mengganggu para penonton untuk menonton video kalian. Dan juga guys, jika kalian ingin mendapatkan penghasilan lebih ya teman-teman, nanti saya jelasin di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi kita di sini fokus untuk cara memperbanyak iklan saja ya guys ya. Oke, kalian sudah mengerti? Oke. Bang, jika saya misalnya nambah lagi nih, Bang. Bang, jika kita sudah memperbanyak iklan, cara simpannya itu bagaimana, Bang? Nah, misalnya di sini guys, saya tambah satu lagi guys iklannya. Di sini kalian klik lanjut guys di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik simpan guys. Nah, nanti akan refresh lagi, dan otomatis jika refresh selesai, kalian bisa lihat di sini. Nah, iklan kita sudah menjadi 5 ya, teman-teman. Oke, jadi sepertinya oke guys, saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Oke guys, seperti untuk konten video tutorial cara memperbanyak iklan di YouTube cukup sampai di sini saja. Jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan like dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar jika kami upload konten video terbaru nanti akan ada notifikasi di handphone kalian. Dan jika kalian ada masalah dalam penambahan iklan atau pertanyaan yang lain ya teman-teman, silahkan komentar saja, nanti pasti saya akan jawab guys. Oke, see you next time. Bye. Closer, we can do my place. Maybe we can try meeting.